Puluhan baliho pimpinan FPI Rizik Sihab di wilayah Kota Bogor dibongkar aparat gabungan Minggu 22 November 2020. Aparat gabungan ini menyisir berbagai titik mulai dari sekitaran jalan raya bahkan baliho dan spanduk Habib Rizik yang berada di jalan-jalan kecil kelurahan dicopot. Aparat mendapati puluhan baliho dan spanduk yang kemudian dibongkar dan diturunkan, kemudian diangkut ke mobil patroli. Kami melakukan penertiban spanduk tidak berizin di wilayah Kota Bogor gabungan TNI, Kepolisian, dan Pemkot Bogor, kata Kasatpol PP Kota Bogor Agustiansyah kepada wartawan Minggu. Dia menjelaskan bahwa pencopotan spanduk dan baliho ini serentak dilakukan di 6 wilayah kecamatan di Kota Bogor. Sasarannya adalah difokuskan untuk spanduk dan baliho yang tidak berizin. Penertiban ini juga melibatkan petugas dari Bapenda Kota Bogor untuk memastikan baliho yang dipasang berizin atau tidak. Semuanya sama rata, baik spanduk komersial maupun non-komersial. Kalau ada yang bertanya kenapa banyak sekali spanduk-spanduk dari salah satu toko, di sini ya karena spanduknya nggak ada izinnya kebanyakan, ungkapnya.